Zixin itu adalah percaya diri. Niaoyo, zixin, kamu harus percaya diri. Kalau misalnya ziran itu adalah alami. Ziran itu adalah alami. Jadi senjing ziran itu adalah ya udah jalani saja gitu ya. Kalau misalnya cefe, cefe, cefe itu adalah bayar sendiri. Cefe itu adalah bayar. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajahau, masih bersama saya di my YouTube channel Mentari Pagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sendiri. Sendiri itu apa sih bahasa Mandarinya? Sendiri itu bahasa Mandarinya adalah zici. Wah, cuci, cuy, saya pergi sendiri. Kalau misalnya zitong, zitong itu adalah otomatis ataupun juga gerak sendiri, itu namanya zitong. Jadi kalau misalnya zitong, zitong men itu adalah pintu yang otomatis kayak gitu ya. Kalau misalnya zixin, zixin itu adalah percaya diri. Niaoyo, zixin, kamu harus percaya diri. Kalau misalnya ziran itu adalah alami. Ziran itu adalah alami. Jadi senjing ziran itu adalah ya udah jalani saja gitu ya. Kalau misalnya cefe, cefe, cefe itu adalah bayar sendiri. Cefe itu adalah bayar sendiri. Kalau misalnya pengen menang sendiri ataupun juga egois itu adalah zishi. Zishi itu adalah pengen menang sendiri ataupun juga egois. Kalau misalnya zipe itu adalah merasa dirugikan. Merasa dirugikan itu adalah zipe. Wo jue de hen zipe. Aku merasa sangat dirugikan. Kayak begitu ya. Kalau misalnya ada kata ziyo, ziyo itu adalah bebas. Ziyo itu adalah bebas. Wo yao ziyo yi dian, saya mau agak bebas kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kata ziyuan, ziyuan itu adalah bersedia sendiri gitu loh. Kesediaan diri itu namanya adalah ziyuan. Ziyuan itu adalah bersedia tanpa dipaksa, itu namanya ziyuan. Kalau misalnya bunuh diri itu namanya adalah zisha, zisha. Wo yao zisha le, saya mau bunuh diri. Semoga bermanfaat.